Hai guys, apa khabar semua? Bertemu kembali kita dalam video kali ini bersama aku Syafiq AJ. Siapa tengok semalam video 30 saat yang mana aku buat khas menggunakan hashtag 30 second Iman Kamel. Waktu aku buat rekod 30 second Iman Kamel tu adalah video aku tengah buat konten, which is video untuk konten aku cat tayar dengan spray samurai warna kuning, which is aku nak buat balik tulisan dekat tayar Maxxis aku tu warna kuning. Tapi aku rasa macam tak jadi ya, sebab dia punya color tu tak naik tau. Itu satu. Lepas tu bila aku pakai brush macam ni, dia punya tulisan tu tak lawa. Dia macam ada line-line. So aku anggap benda tu satu kegagalan lah. Better pakai sticker bomb ataupun beli pen yang memang untuk cat tayar. So itu lagi mudah lah kerja apa. Mak aku saja je nak buat eksperimen, nak try gunakan color spray samurai ni dengan gunakan brush. Tapi aku anggap benda tu adalah satu kegagalan lah. So nak buat macam mana? Dan terjadilah video 30 second Iman Kamel tu. Sebab aku rasa semalam memang aku nak upload satu konten dan aku tengok video Iman Kamel. So aku rasa why not? Aku buat je video 30 saat. Dan aku rasa ni adalah video terpendek dalam 100 lebih video yang aku dah upload sebelum ni kan. Tapi why not? Aku upload je video 30 saat. Mesti boleh letak iklan, mesti boleh monetize kan. Apa yang aku nak cakap, point aku ataupun benda ni adalah Iman Kamel dah cakap lah, adalah kenapa nak letak limitation dekat kita punya channel. Maksud aku macam, why not? Buat je video. Bukannya susah sangat pun nak buat video kan. Kod, edit sikit, upload. Itu je. Simple. 3 step mudah. Kenapa kita nak letak satu limitation kan dekat kita punya video sendiri kan? So agak menyusahkan kat situ. Lepas aku punya niche, YouTube aku adalah motovlog. Ataupun tema YouTube aku adalah motovlogger kan. Tapi sekarang ni aku ada plan lah. Aku dah start plan untuk buat benda-benda lain jugalah dekat channel aku ni. Selain motovlog. Tapi still ada related jugalah dengan exploration kan. Sebab aku rasa content ataupun channel hampa tu hampa tak patut letak ada limitation. Walaupun yalah tema hampa punya YouTube tu mungkin motovlogger, mungkin masak-masak, mungkin pergi memancing. Tapi tak salah pun sekali-sekala hampa upload video yang lain daripada hampa yang hampa buat tu. Sebab kadang-kadang viewer ni nak tengok side lain daripada content channel kita tu. So tak ada lah bosan sangat kan. So aku nak try something something yang baru lah. Something benda-benda lain, macam camping ke, macam masak-masak ke. Aku tak tahu. Tengah dalam plan lah sekarang ni. Sebab lagi pun sekarang ni musim PKP kan. Aku nak keluar ride pun tak boleh. Mungkin aku akan camping dekat belakang rumah aku. Mungkin aku tak tahu kedepan-kedepan kan. Sebab aku nak try produce video sebanyak mungkin dekat aku punya channel. Target YouTube aku untuk tahun ni kongsikan dengan apa adalah untuk aku hasilkan sebanyak 200 video untuk tahun 2021 ni. Tu macam tahun lepas aku dapat hasilkan 100 video macam tu dalam setahun. Tahun lah kalau betul-betul memang kalau channel aku ni dah aktif dah setahun setengah. Bila aku tengok balik, kalau betul-betul adalah satu tahun aku hasilkan satu video. Tapi untuk tahun 2021 ni aku nak cuba buat 200 video tu je target aku untuk tahun ni. Subscribers aku tak kisah sangat pun naik ke tak naik. Dan tu je lah yang aku nak kongsikan dengan hampa hari ni. Video simple. Tapi aku harap kepada kawan-kawan aku yang buat video, yang buat YouTube juga, jangan limitkan hampa punya video tu. Jangan letak terlampau banyak syarat ataupun terlalu susah untuk hasilkan satu-satu video content tu. Sometimes kan, tak perlu pun buat heavy editing, nak letak meme banyak-banyak, just upload je. Kadang-kadang orang bukan nak tengok meme sangat pun. Kadang-kadang orang nak tengok point ataupun content apa tu sendiri lah, original content apa tu sendiri. Macam video aku hari ni, simple lah. Aku try buat sesimple mungkin. Mungkin aku letak lagu sikit lah kan, tak ada memes. Dan aku upload je lah. So tu je untuk video kali ni. Macam biasa guys, pada hampa yang naik motor, berhati-hati di jalan raya. Jangan lupa like, comment and subscribe aku punya channel. Sampai kita jumpa di lain video. Bye guys. Ciao. Oh Fatimah, gadis ayu.